Scoopy full warna ya, jadi full warna dan juga ada dua tipe. Yang di depan sini adalah warna hijau, warna putih, warna merah, satunya warna brown lagi dikirim ya. Ini ada empat warna, ini full ya. Yang tipe keles, yang tipe non keles ini full warnanya. Jadi seluruh Indonesia teman-teman perlu diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Super Honda. Yang belum punya motor, semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru. Yang sudah punya motor baru, semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi. Yang sudah inden, semoga motornya tepat datang. Nah, teman-teman, di video kali ini adalah Scoopy full warna ya. Jadi full warna dan juga ada dua tipe. Yang di depan sini adalah warna hijau, warna putih, warna merah, satunya warna brown lagi dikirim ya. Ini ada empat warna, ini full ya. Yang tipe keles, yang tipe non keles ini full warnanya. Jadi seluruh Indonesia teman-teman perlu diperhatikan, ini komplit ya. Untuk tipe yang non keles atau yang kunci manual ini hanya ada empat warna. Ini kebetulan komplit ya, yang non keles. Untuk yang keles ini yang warna brown, yang ini yang brown itu belum datang ya. Ready barangnya cuman di cabang. Nah ini yang ready ya. Dan perbedaannya di sini teman-teman bisa dilihat, untuk Scoopy ini pakai kunci biasa nih. Ini yang harganya 22 juta 700-an, yang ini 23 juta 600-an, 23 juta 600-an. Jadi hampir selisih sekitar 900-an ya, antara tipe kunci biasa dengan kunci keles ini. Oke teman-teman yang pengen Scoopy ini, yang pertama kita lihat dari warna hijau nih, desainnya seperti ini. Jadi untuk warna hijau ini perpaduan antara warna peleknya warna coklat, dan untuk civitanya warna silver, terus untuk tempat duduknya warna coklat, dan tulisan Scoopy-nya emblemnya warna chrome. Mesinnya 110cc ya, semuanya sama semua mesinnya. Nah seperti ini yang pengen warna hijau, hijau behelnya besi warnanya hitam. Ini yang warna hijau. Ban semua tubeless semua ya. Di sini ukurannya sama semua. Di sini ukurannya 110/90, peleknya 12 inci, pengereman tromol. Ini yang warna hijau. Untuk depannya di sini yang pengen tahu ukuran bannya, di sini ukurannya 100/90 ya. Peleknya 12 inci, pengereman caskram, suspensi teleskopik warna chrome. Ini warna chrome nissin. Bedanya di sini nih, yang tipe sporty semuanya peleknya ini warnanya hitam ya. Warnanya hitam semua. Untuk mesinnya sama, dan ada kickstarter atau selahan manualnya. Nah, seperti ini masih ada seluar mes. Untuk yang pakai kunci biasa, ini pakai masih dilapih, masih dipakai kickstarter atau selahan manual seperti ini. Untuk mesinnya sama, ukurannya tadi sama semua ya, ban tubeless, warna peleknya aja yang berbeda ya. Nanti harganya saya taruh di deskripsi. Ini contoh warna biru perpaduan dengan warna putih ya. Dan untuk bagasinya atau joknya ini warnanya hitam seperti ini. Nah ini sama semuanya, yang ini juga, kalau ini warna coklat beda. Nah kalau yang warna putih seperti ini, yang pengen warna putih, perpaduan kombinasi warna putih semuanya polos, putihnya putih dove ya, cuman di sini behelnya warna silver. Kalau ini kan warna hitam. Yang satu yang pakai brown itu sudah ada di video sebelumnya ya. Nah seperti ini CVT-nya. Nah ini nggak ada kickstarternya atau selahan manualnya, sini juga nggak ada. Jadi untuk yang tipe keles nggak ada kickstarter atau selahan manual ya kayak. Nah untuk yang warna merah bentuknya seperti ini. Teman-teman tinggal pilih warna apa aja, joknya warna coklat semua ya. Untuk yang pakai keles. Nah kita lihat bagasinya nih, warna merah. Buka joknya, nih kuncinya pakai keles. Sini ada tempat power chargernya semua, sama semua ada semua ya. Baik itu ya keles, yang non keles itu sama semua. Nah kita buka bagasinya. Nah hadiahnya nih seperti ini,
Jadi Pak, kapasitas bahan bakarnya di sini 4,2 liter seluruhnya sama. Hadiahnya ada jaket, tempat plat nih spionnya, dan juga ada cover remote. Toolkit ya, toolkit juga ada. Nah, seperti ini sama semua warna merah. Yang keles ada remote-nya semua. Lalu di sini lampunya semuanya sudah LED dengan proyektor, yang model proyektor, dan DRL-nya juga ada. Lampu senya masih bohlam. Cuman seperti ada ornamennya ya. Ini yang suka warna merah merapat ke sini. Seperti ini untuk stripping-nya, warna merahnya ada tulisan stylish. Selera ya kalau warna nih. Sama ya untuk yang putih beda warna aja. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi sama peleknya ini warna, kalau yang putih peleknya warna coklat, kalau yang merah warnanya silver. Jadi berbeda ya peleknya. Kalau buang putih sama persis. Nanti spionnya sebelum pasang. Nah, seperti ini yang warna hijau, yang suka warna hijau seperti ini. Ini yang pakai keles ya. Nih. Peleknya jadi untuk yang warna stylish, stylish brown itu warna silver ya. Dan stylish brown, stylish red brown. Red dan brown itu stylishnya. Untuk peleknya warnanya silver. Kalau yang prestige ini ada dua warna, putih dan hijau. Ini peleknya coklat. Hanya kita ke yang tipe sporty. Ini seperti ini, yang warna hijau, warna biru modelnya. Jadi bodi halus semua ya. Bodi plastik halus, biru, putih. Nanti ini ada speedometernya semuanya. Semuanya ada cover speedometernya, dan juga nanti ada karpetnya. Harga yang saya taruh di deskripsi itu dapat cover speedometer dan juga ada karpetnya ya. Ini yang warna abu-abu silver ya, ini silver, silver hitam. Nah, seperti ini bentuknya. Lampu-lampunya tadi desainnya sama persis ya. Yang pengen warna abu-abu seperti ini, yang warna coklat ini seperti ini, krem. Terserah teman-teman pilih yang mana. Untuk ukuran bannya semuanya sudah tubeless semuanya. Jadi tadi beda pada warna dan kunci aja. Nah, seperti ini yang pengen warna brown seperti ini bentuknya nih. Modelnya kalem semuanya. Nah, ini yang tipe sporty. Tipe sporty. Jadi ini seluruh Indonesia sama semua ya. Pilihan warnanya ini sudah komplit. Untuk yang tipe non keles nih, lampunya tadi sama semua LED, ada proyektor, model proyektor, dan ratingnya bohlam. Bagasinya sama semua ya. Ini kelihatan dari samping kiri. Semuanya samping belakang juga sama modelnya. Behelnya hitam semua ya. Ini seluruh Indonesia hanya ada 4 warna. Kita bagasinya. Nah, sama ya. Bedanya di sini nggak ada cover remote hadiahnya. Untuk kapasitas bahan bakarnya 4,2 liter. Jadi sama semua. Sini sama ya. Di sini ada tempat power charger juga. Ini warna aja guys. Jadi yang pengen warna ini seperti ini bentuk-bentuknya. Ini kuncinya ada alarmnya ya. Walaupun kunci ini didorong caranya, ada walaupun kuncinya keris, tapi di sini ada remote alarmnya. Beda dengan Honda Beat yang ini buat gantungan kuncinya, buat gantungan barang bawaan. Ini bodi halus semuanya. Ini bodi halus semuanya. Jadi rata-rata ini bodi halus. Ininya merah, abu-abu, beda-beda. Kalau warna beda-beda ya. Jadi intinya di warna, selera kalau warna, dan juga strippingnya berbeda. Ini yang tadi sama ya. Ini yang warna abu-abu atau silver. Nah, seperti ini kelihatan dari jauh, emang kalem. Nah, ini rangkanya sudah SF semua ya. Nah, seperti ini yang warna silver. Nah, ganteng tinggal pilih, semuanya di sini ready ya. Ini ada logo 3G Honda-nya, semuanya ada semua. Ini juga ada. Ini yang mau dikasih cover speedometer juga monggo, yang enggak juga enggak apa-apa. Untuk tombol-tombolnya ini sama persis, tombol jarak jauh pendek, klakson, rating, idling stop system, sama semua. Starter elektrik itu ada semuanya. Ini juga ada. Ini kita lihat satu-satu yang barangkali pengin sekupi ya, pilih-pilih warna dulu nih. Ini yang mau, yang ada yang enggak dapat cover speedometer saya juga ada ya. Kalau di sini mah ada karena datangnya yang plus. Nah, jadi sama semua. Jadi modelnya aja yang warnanya yang berbeda. Seperti di sini warna coklat, beda ya. Chrome yang ini warna putih, ini beda. Yang warna biru juga berbeda seperti ini, Kak. Bentuknya berbeda. Teman-teman tinggal pilih warnanya aja. Ini semuanya ready ya. Nah, seperti ini. Jadi beda ya. Ini yang tipe
kunci ya, atau non keles secara gampangnya, kunci keris, pak, kunci keris, dan masih diterapkan kickstarter atau selahan manual seperti ini. Semuanya untuk yang tipe kunci itu ada selahan manualnya ya, sekali lagi kalau yang untuk tipe tertinggi ini enggak ada selahan manualnya, dan juga beda warnanya juga. Itu aja sih, warna stripping terus kunci itu berbeda. Nah ininya juga berbeda warnanya, nanti ini ada cover, kalau mau dikasih ya nggak apa-apa, kalau terserah teman-teman. Jadi beda, yang warna hijau ini warna putih, yang warna brown sudah ada di video sebelumnya. Jadi untuk yang tipe keles ini yang warna brown yang nggak ada di sini ya, di cabang masih. Nah ini yang warna merah, pilih mana guys, ini body halus semua ya. Jadi rata-rata scoop itu pakai body halus semua. Ini tampilan belakangnya semuanya bentuknya seperti ini semua. Lampunya masih bohlam semuanya. Tapi kayak seperti ada ornamennya seperti ini. Untuk yang merah, putih, terus juga warna hijau. Ini. Dipilih yang paling manis mana, yang paling ini merupakan scoop yang harganya mesinnya 110 tapi harganya lumayan mahal ya guys ya. Peminatnya juga mantap guys, rame, harga jualnya juga jos banget. Oke, itu aja, inilah pilihan warna scoop yang keles, yang non keles. Ini yang keles ada 3 warna, yang satunya brown 4 ya, 4 warna, yang ini juga 4 warna. Oke, yang pengen scoop saya rekomendasikan 6 dealer resmi Honda, Super Honda Ketanguan, Super Honda Selawi, Super Honda Semarang, Super Honda Warna Sinar Terang, Super Honda Brebes, dan Bumiayu. Nanti saya taruh di deskripsi, ini semuanya ready. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.